upacara pembukaan turnamen sepak bola Piala Danrem 011 Lilawangsa dilaksanakan Rabu sore di lapangan Stadion Ruang Terbuka Hijau Cotgapu, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Biren. Turnamen dibuka langsung secara resmi oleh Komandan Korem Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran. Diikuti sebanyak 16 tim akan berlaga pada turnamen tersebut. Pada seluruh peserta turnamen, saya berharap dapat menunjukkan kemampuan terbaik, raih prestasi setinggi-tingginya. Intinya, kita mencari bibit-bibit unggul pemain bola. Karena dulu PSSB Biren, PSP Ujaka adalah dua klub yang sangat terkenal di antero sepak bola Aceh, bahkan sampai nasional. Sekarang ke depan akan muncul bibit-bibit baru. Turnamen yang digelar dalam rangka kemeriahan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun berlangsung selama 15 hari mulai tanggal 21 Agustus hingga 4 September 2024 ke depan. Selain trofi, turnamen ini memperebutkan hadiah bergengsi dengan total sebesar 100 juta rupiah. Danrem 011 Lilawangsa Kolonel Infantri Ali Imran yang merupakan putra asli Kabupaten Biren mengatakan, Open Turnamen Sepak Bola Piala Danrem tahun 2024 diselenggarakan dalam rangka memperingati HUT ke-79 RI dan ajang silaturahmi. Danrem juga berpesan kepada peserta sepak bola dapat menunjukkan kemampuan terbaik dalam meraih prestasi setinggi-tingginya. Selain itu, tujuan diadakan turnamen dalam rangka mencari bibit unggul atlet bola di Provinsi Aceh. Karena sejarah PSSB Biren mempunyai dua klub terkenal di antero sepak bola di Aceh, bahkan sampai di tingkat nasional. Diharapkan ke depan akan muncul bibit baru. Turnamen perdana pada pertandingan pertama antara kedua tim kesebelasan dari tim sepak bola El Fatra FC Biren melawan Gattab FC Aceh Utara dengan skor imbang 1-1. Pertandingan dilanjutkan adu penalti dengan akhir skor 4-2 dimenangkan tim El Fatra FC Biren. Suasana ribuan penonton memadati Stadion Cotgapu Biren menyaksikan laga perdana turnamen sepak bola Piala Danrem 011 Lilawangsa. Pembukaan turnamen turut dihadiri sejumlah pejabat Dandim sejajaran Korem 011 Lilawangsa serta Forkopimda Kabupaten Biren yang hadir. Dan Aryan nomor punggung 20. Ikuti terus perkembangan informasi selanjutnya, tetap semangat dan selalu bersyukur, serta jangan lupa untuk bahagia.